Rentasan berita hari ini. 1MDB disamun rakyat sengsara. Sultan nampak kerajaan dahulu silap. Amukan The Lobat Man melucukan. Tak guna UMNO seret PAS dalam kucalana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlin Arif dari Jom Channel FB Live. 1MDB disamun rakyat sengsara. Menurut laporan The Financial Times, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, DOJ, mendedahkan Goldman Sachs, sebuah bank pelaburan dan kewangan antarabangsa membantu Satu Malaysia Development Berhad, 1MDB, menjual bond bernilai $6.5 bilion, kira-kira 27.06 bilion ringgit antara tahun 2012 dan 2013. Goldman menerima $600 juta, kira-kira 2.487 bilion ringgit sebagai bayaran untuk urus niaga tersebut. Bayaran yang tinggi itu menunjukkan sudah ada yang tidak kena. Justru pihak berkuasa Malaysia mengesyaki wujud penipuan dan menyelongkar pejabat 1MDB pada tahun 2015. Hasil siasatan itu menyaksikan beberapa pegawai tinggi Malaysia diganti, kes 1MDB ditutup. Namun, UMNO Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib Razak tersungkur pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Akibatnya, bangkai gajah 1MDB tidak dapat ditutup lagi. Akhbar kewangan Bloomberg pada 2 November lalu berkata Goldman Sachs terbabit dalam siasatan DOJ itu menerusi tiga jurubank kanannya. Dawaan DOJ terhadap mereka termasuk menyuap pegawai di Malaysia dan di tempat lain dan pengubahan wang haram bernilai berbilion ringgit. Ketua Bank Goldman Sachs Asia, Tim Leisner, mengaku salah terlibat dalam konspirasi untuk mencuci wang 1MDB dan melanggar Akta Amalan Rasuah Asing dengan membayar rasuah. Beliau diarah menyerahkan $43.7 juta, kira-kira 182.27 juta ringgit sebagai sebahagian daripada penyelesaian kesnya. Rakan sekerjanya Roger Ng sedang menunggu perbicaraan di Malaysia, sementara Low Tee Jo atau Jolo masih tidak dapat dikesan. Menurut Financial Times, proses urus niaga 1MDB itu telah disemak oleh sekurang-kurangnya 30 pekerja di Goldman Sachs. Justru tidak menghairankan apabila pendakwa raya berkata pekerja dan ejen bank sedar bahawa urus niaga itu melibatkan Jolo yang didakwa sebagai dalang dalam rancangan untuk menyedut berbilion ringgit dari 1MDB. Namun, soal wang itu kemudiannya disalurkan kepada penyangak sekadar meminjam istilah Menteri Kewangan Lim Guan Eng tidak menjadi kebimbangan kepada Goldman Sachs. Apa yang penting ialah bayaran lumayan yang dikaut oleh Bank Wall Street itu. Bagaimanapun, pengakuan Leisner adalah bukti bahawa dana 1MDB digunakan untuk menyuap pegawai di dua negara Malaysia dan Emirah Arab Bersatu dan sebagai pembiayaan untuk bermewah-mewah dan bersukaria. Yang kelakarnya, Najib Razak masih berdelusi bahawa UMNO Barisan Nasional kalah kerana penipuan, fitnah dan janji palsu Pakatan Harapan, bukan kerana skandal 1MDB. Kenyataan Najib ini disangkal oleh Ahli Parlimen Rembau yang bertegas bahawa kita kalah kerana 1MDB. Tamat. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Nazri Aziz turut bersetuju dengan Khairi. Beliau berkata UMNO harus berhenti menafikannya. Ahli Parlimen Padang Rengas itu mengaku tidak tahu keseriusan skandal 1MDB sehingga ia meletup di media. Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad kemudian menggunakan isu 1MDB sebagai bahan kempen dan berjaya menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Ketika rakyat sedang kais pagi makan pagi,
kais petang belum tentu cukup untuk makan malam. Penyangak berkonspirasi menyamun wang negara secara besar-besaran. Sehingga kini rakyat masih sengsara kerana terpaksa membayar hutang 1MDB. Pemimpin UMNO cuba membodohkan rakyat melalui Bantuan Rakyat Satu Malaysia, BRIM, yang digarap dengan dendangan lagu warisan. Malahan, pemimpin PAS juga turut puas hati dengan dongeng rasionalisasi 1MDB yang ditemerang oleh bekas Ketua Pegawai Eksekutif Arul Kandasamy. Pemimpin UMNO Barisan Nasional termasuk Nazri dan Khairi tentu tak tahu apa-apa sebab mereka bukan hidup sengsara sebagai rakyat marhain. Tetapi yang menakjubkan ialah bagaimana Pakatan Harapan yang seberkekurangan boleh menang melalui penipuan, fitnah dan janji palsu sedangkan semua jentera, media dan dana dikuasai UMNO Barisan Nasional. Sultan nampak kerajaan dahulu silap. Jangan ingat raja-raja Melayu menyokong Puak Penyangak walaupun mereka melalak. Kononnya kerajaan Pakatan Harapan akan menghapuskan Kesultanan Melayu. Ini dapat dilihat menerusi apa yang tersirat dalam titah ucapan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah pada istiadat menghadap Sembah Taat dan penganugerahan Darjah Kebesaran Negeri Perak Darul Rizwan bersempena ulang tahun ke-62 keputeraan Sultan Perak baru-baru ini. Sultan Nazrin mengingatkan kerajaan agar belajar daripada kesilapan pentadbiran terdahulu kerana rakyat sedia menolak pemimpin yang menyalahgunakan kuasa. Baginda bertitah, rakyat bersedia mendedahkan dan menolak pemimpin yang menggunakan jawatan untuk kepentingan diri, mengumpul kekayaan untuk anggota keluarga atau menjadi instrumen kepada ahli perniagaan. Belajarlah daripada kesilapan mereka yang terdahulu. Amat hampalah rakyat jika pilihan yang baharu turut mengulangi kesilapan yang sama. Apatah lagi jika melakukannya secara lebih buruk, titah baginda lapor bernama 4 November lalu. Maknanya dalam penilaian Sultan Nazrin, kerajaan dahulu melakukan kesilapan sehingga ditolak oleh rakyat. Menurut baginda, budaya politik pasca 61 tahun merdeka menuntut kepada menu dan resepi baharu dalam persekitaran politik yang baharu. Para pemimpin politik perlu membaca mesej rakyat secara tepat demi menjamin rakyat dapat hidup dalam suasana rukun lagi harmoni dalam hasrat membina sebuah negara yang stabil lagi aman, makmur lagi sejahtera. Kaedah memperoleh pengaruh melalui persaingan untuk menunjukkan siapa yang lebih Melayu, lebih Cina, lebih India, lebih Kadazan atau lebih Iban. Selain persaingan mendapatkan pengaruh untuk menunjukkan siapa yang lebih Islam, lebih Kristian, lebih Hindu atau lebih Buddha, ketara semakin tidak relevan, titah baginda. Justru bagi mana-mana individu yang selama ini mencanangkan naratif bahawa mereka lebih Islam atau lebih Melayu daripada pihak lain hanya kerana perbezaan fikrah politik harus muhasabah diri. Ini kerana baginda melihat rakyat lebih mengutamakan untuk menilai siapa yang lebih bersih, lebih amanah, lebih telus dan lebih cekap mengurus tadbir. Rakyat mahukan pemimpin yang menunjukkan sikap lebih sedia mendengar daripada sikap hanya mahu didengar. Baginda memahami bahawa rakyat mengimpikan pengagihan kekayaan yang lebih saksama melalui peluang pekerjaan yang lebih terjamin, tadbir urus yang lebih telus dan pemimpin yang lebih amanah. Baginda juga menyentuh mengenai keperluan badan kehakiman yang berintegriti, tidak memihak, tidak gentar serta bebas daripada campur tangan politik demi kedaulatan undang-undang. Mengenai kesaksamaan gender, kaum, agama dan wilayah, baginda bertitah, rakyat mengimpikan sebuah negara yang bebas daripada kekacauan dan persengketaan agar warganya hidup dalam harmoni, saling menghormati, saling bekerjasama tanpa dipisahkan oleh tembok, prejudis agama dan prasangka kaum. Justru kerajaan bertanggungjawab mendirikan kemudahan dan perkhidmatan untuk membangunkan
potensi insan melalui rangkaian modal sosial, kesihatan, pengangkutan awam, perumahan dan fasiliti riadah. Mungkin kerajaan dahulu ada membinanya, tetapi kerana ia mendengar kehendak perniagaan, maka lahirlah taman-taman rekreasi seperti Sunway Lagoon dan lain-lain yang hanya memenuhi impian mereka yang berada. Bagi rakyat Marhain, mereka hanya dapat mendengar ceritanya sahaja. Sementara itu, penunggang agama pula giat menyebar dakwah yang memecah belahkan rakyat kerana didorong oleh ketaksuban melampau kepada pemimpin tertentu dan kebencian melampau kepada pihak tertentu. Untuk golongan ini, bahasa terasa yang tersirat dalam titah Sultan Nazrin tidak akan meninggalkan bekas. Mereka awal-awal sudah menggelarkan pihak yang tidak sama fikrah politik sebagai kumpulan Mu'tazilah. Malahan, mereka kini sudah bertawun dengan kerajaan yang baginda tidak berkenan kerana telah melakukan kesilapan pentadbiran. Jelas, bukan rakyat sahaja yang melihat kerajaan dahulu telah melakukan kesilapan. Amukan The Lobak Man melucukan konflik dalaman yang berlaku di kalangan pemimpin Barisan Nasional bukan rahsia yang terlindung daripada rakyat lagi. Maklumat di hujung jari memberi kuasa kepada rakyat untuk membuat penilaian dan rumusan. Jelas seorang demi seorang ahli dalam UMNO tekad meninggalkannya selepas sedar parti itu tidak lagi mendukung perjuangan seperti awal penubuhannya. Sementara itu, yang masih tinggal bercakaran antara satu sama lain. Dan kini, giliran bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, berpencak silat dengan Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Oman Adam, yang mengamuk di media sosial. Dengan sikap menuding jari ini, jangan sekali-kali mimpi awak akan jadi Presiden UMNO, kata Lokman melalui ciapan di Twitter Khairi. Khairi pula menjawab, berdoalah saya tidak menjadi Presiden UMNO. Perkara pertama yang saya akan lakukan adalah memecat kamu kerana memiliki IQ lobak. Akibatnya, pengguna-pengguna Twitter membalas dengan menggelar Lokman sebagai Lobak Man. Gelaran ini turut dikongsi New Straits Times Online. Lokman dalam satu kenyataan balas di Petik Malaysia Kini menyifatkan Ahli Parlimen Rembau itu sebagai ketua pemuda yang bebal dan kopoh. Beliau lega kerana Khairi yang disifatkannya sebagai munafik dan pengecut tidak menang dalam pemilihan presiden pada Jun lalu menentang Datuk Seri Zahid Hamidi dan Tan Sri Tengku Razali. Jika Khairi tidak mendesak Datuk Seri Najib Razak pada malam kekalahan parti itu untuk meletakkan jawatan, kemungkinan sebuah kerajaan perpaduan boleh dibentuk. Lokman percaya memandangkan Barisan Nasional mendapat kerusi paling banyak dalam mentadbir negara sebagai caretaker government selama 3 bulan selepas 9 Mei 2018. Kenyataan Lokman ini menunjukkan bahawa memang wujud rancangan untuk menggagalkan pembentukan Kerajaan Pakatan Harapan yang diketuai Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas berjaya menumbangkan UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Alhamdulillah, rancangan tersebut gagal. Kini, Lokman Nur Adam hilang pekerjaan prestijnya dalam kerajaan pimpinan Najib Razak dan mendapat gelaran Lobak Man sahaja. Rakyat sebenarnya tidak kisah sama ada Khairi menjadi salah satu punca kegagalan angan-angan UMNO membentuk kerajaan campuran itu atau Lokman memiliki IQ atau kecerdasan intelektual tahap lobak. Menurut rekod, ahli Mensa Peter Bainbridge berkata manusia biasa memiliki IQ 100 atau lebih. IQ di bawah 60 adalah milik lobak. Beliau telah meminta maaf terhadap kenyataan tersebut. Bagaimanapun, perang Twitter antara Khairi dan Lokman sekadar bahan lelukon netizens yang bosan dengan sindrom penafian pemimpin-pemimpin UMNO terhadap kesilapan mereka sendiri. Ternyata, Khairi sendiri gelap mata daripada mengkaji fakta-fakta lain yang menjadi bebanan kepada UMNO Barisan Nasional.
Selain skandal Satu Malaysia Development Berhad, 1MDB, Khairi lupa dengan pelbagai kontroversi menjelang pilihan raya umum ke-14 sama ada melibatkan kementeriannya, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA, FELDA Global Ventures, FGV, Majlis Amanah Mara, Tabung Haji dan lain-lain. Sudah terang lagi bersuluh. Pemimpin UMNO sibuk menjaga periuk nasi masing-masing sehingga lupa bahawa dalam sistem demokrasi, rakyat hakim sebenar. Mereka takut akan menerima nasib seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Syafiee Abdal yang disingkirkan. Natijahnya, satu kapal tersingkir. Kepada mereka yang sayangkan parti warisan nenek moyang kita ini, pilihlah pemimpin yang mampu menjadi pembangkang yang efektif, bukan yang IQ lobak. Jangan cari jalan pintas untuk menyeberang ke Pakatan Harapan kerana ingin mensucikan diri. Pakatan Harapan tidak sudi menerima mereka yang khianat pada amanah rakyat. Tak guna UMNO seret PAS dalam kucalana. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halimah Maidin berkata beliau sudah penat untuk ketawa mendengar setiap kenyataan daripada Presiden Parti Hilang Kuasa, Datuk Seri Najib Razak. Apa yang menyebabkan beliau gelihati ialah kenyataan bekas Perdana Menteri Malaysia itu di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur pada 3 November lalu yang menegaskan kerajaan 61 tahun memerintah negara tewas dengan penipuan, fitnah dan janji palsu. Beliau mendakwa Pakatan Harapan bermain secara tidak adil. Kononnya, kalau di padang sama rata, UMNO boleh menang. Hanifah secara sinis meminta Najib supaya jangan membuat lawak mengenai padang sama rata di Malaysia yang proses demokrasinya semakin merosot. Beliau berkata semasa pihak UMNO Barisan Nasional memerintah, semua tahu padang didominasi oleh parti yang dipimpin Najib berbanding pembangkang. Itu tak termasuk ada juga parti pembangkang, parti Islam lagi yang istiqamah hembus nyawa kat Yang Berhormat dan Parti Yang Berhormat, sindirnya dalam satu kenyataan. Sebaliknya, kata Hanifah, jika wujud padang yang sama rata, bukan parti UMNO akan menang tetapi mungkin kalah lagi teruk. Kenyataan itu akhirnya mengakibatkan para pemimpin parti tersebut berantakan sesama mereka sendiri, ujar Hanifah. Khairi sendiri membidas kenyataan Najib itu melalui ciapan di laman sosial Twitter milik beliau. We lost because of 1MDB, the end. Atau kita kalah kerana 1MDB, tamat. Najib disifatkan juga sebagai pemimpin yang bermurah hati oleh pemujanya yang berteriak di kawasan mahkamah semasa kes pecah amanahnya disebut. Beliau juga dilihat makan di restoran biasa dan bergambar dengan penyokongnya setelah tumbangnya kerajaan Barisan Nasional. Tetapi masihkah rakyat ingat betapa sombongnya beliau sebelum pilihan raya umum ke-14 lalu? Najib dalam ucapannya sering mempersenda Pakatan Harapan yang dianggapnya berada dalam keadaan kucalana akibat dilanda pelbagai masalah. Kita lihat pembangkang sekarang dalam keadaan kucalana, biarlah dia terus kucalana, namun kita Parti UMNO tetap terus kukuh dan komited membantu rakyat baik dalam keadaan susah mahupun senang, katanya lapor bernama 19 November 2017. Najib berkata dalam setiap perkara yang dilakukan oleh parti itu mahupun kerajaan, keperluan dan kebajikan rakyat sentiasa diutamakan. Rakyat tidak lagi dapat diperbodohkan. Malahan, akhbar milik UMNO Utusan Malaysia sendiri menuntut beliau meminta maaf kepada semua ahli UMNO kerana berbohong bahawa wang RM2.6 bilion itu datang daripada kerajaan Arab Saudi. Seluruh dunia tahu dongeng Najib itu bercanggah dengan bukti yang dikemukakan Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ dan Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bagaimanapun, disebabkan percaya kepada Presiden dan Naib Presiden UMNO
Datuk Seri Zahid Hamidi yang kononnya telah bertemu dengan pemberi dana, pemuda UMNO menjalankan kerja mereka tanpa menoleh ke belakang, kata Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan, Datuk Razlan Rafi dalam satu kenyataan. Sebagai kepimpinan sayap, apa pilihan kami ada selain dari percaya? Jadi, apa yang tinggal hari ini adalah seperti biasa. Orang yang sama, cara yang sama, budaya yang sama, katanya. Menurut beliau, pimpinan UMNO masih bergolak mencari punca kekalahan Barisan Nasional. Jika itu matlamatnya, UMNO perlu menegakkan integriti, bukan pura-pura tiada apa yang salah dan kononnya pejuang Islam. Mengapa mahu menyeret PAS dengan agenda perkauman seperti program Himpunan Kebangkitan Ummah yang akan diadakan di Pasir Salak pada 17 November ini? Ummah yang bagaimana yang ingin dibangkitkan oleh UMNO dengan kerjasama PAS? Ummah yang kucalana? Sekian rentasan berita hari ini. Jangan lupa layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.